وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستاذ محمد وحبيبه مصطفى مالك وخاتم النبيين ومبرر والمبعوث وبنك رحمة العالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu rahimah. Iya bisa kalau mau ada. Pertama-tama mari kita memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya lah, atas nikmat iman dan Islamnya lah, sehingga kita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka menghadiri majelis Al-Qur'an ini untuk sama-sama mensucikan jiwa kita, mempersiapkan perjalanan panjang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita malam ini kita teruskan surat baru yang kita mulai pada hari Jumat yang lalu, yaitu surat yang ke-74, surat Al-Muddatsir, yang kita sudah baca dan sudah bahas, sudah tadabur ayat 1 sampai 10. Pada malam hari ini kita akan teruskan ayatnya 11 sampai 20. Dan bersama kita Ustazna Ustaz Safi Saleh sudah ada. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan yang benar, sehingga kita semuanya juga sedikit demi sedikit memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, sehingga menjadi bukti di hadapan Allah SWT bahwa kita benar-benar ingin mencintainya dengan melalui mencintai kitab sucinya. Kita ingin membaca kitab sucinya dengan benar melalui bacaannya, dan kita ingin memahami isinya melalui tadabbur yang kita lakukan. Kepada Ustazuna Ustaz Safi Saleh, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, syukran. Syukran Ustaz, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا وبنين شهودا ومهدت له ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ثم يطمع أن أزيد كلا
Kita haturkan terima kasih syukran katira kepada Ustaz Zainal, Ustaz Saleh. Semoga Allah SWT senantiasa memelihara beliau, amin, memelihara keluarga dan anak cucu beliau supaya senantiasa menjadi bagian daripada hamba-hambanya yang soleh. Amin ya Allah. Yang dengannya para nabi dan rasul juga berdoa untuk dimasukkan kepadanya. Amin Allahumma amin. Begitu amin juga bapak-bapak ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat suci Al-Qur'an. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, inilah kata-kata, inilah kalimat-kalimat, inilah ayat-ayat yang pernah dibaca oleh manusia suci yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah juga dibaca oleh malaikat Jibril. Dan ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita alhamdulillah terberkahi pada malam ini kita juga membaca ayat-ayat ini. Sehingga bacaan kita saja insyaallah sudah cukup untuk menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan pembahasan kita surat yang ke-74 yaitu surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir artinya orang yang berkemul. Jadi al-muzamil yang berselimut, kalau ini berkemul. Ada perbedaan makna antara berkemul dan berselimut. Begitu juga antara al-muzamil dan al-mudasir, dan kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama. Turun di Mekah, dan karenanya disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 56 ayat, tadi kita sudah bahas, sudah baca ayat 11-20. Terakhir kemarin pembahasan kita adalah ayat 9-10 di mana Allah SWT berbicara tentang nasib manusia nanti di akhirat, terutama bagi mereka yang di dunia tidak mempersiapkan diri ke sana. Di dunia hati mereka tertutup, di dunia hati mereka terhijab. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Padalika yauma idzin yaumun asir. Ini kalimat harus kita camkan baik-baik karena ini adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun orang yang sudah meninggal dunia bisa kembali ke dunia untuk memberikan informasi kepada kita. Maka kalimat-kalimat ini adalah sangat penting karena ayat ini mengatakan padalika, maka begitulah. Yauma idzin pada hari itu, yaitu pada hari kebangkitan. Yaumun asir, itu adalah hari yang sangat sulit. Itu adalah hari yang penuh dengan kesulitan. Bagi siapa? Alal kafirina ghairu yasir. Bagi mereka-mereka yang hatinya, jiwanya di dunia terhijab, tidak pernah berusaha untuk membukanya supaya menerima pancaran cahaya ilahi, maka pada saat itu kehidupan mereka, keadaan mereka,
ghairu yasir. Pada saat itu adalah ghairu yasir. Jadi alal kafirina ghairu yasir. Jadi pada saat itu bagi mereka tidak mudah, ghairu yasir, tidak gampang. Jadi artinya jemaah sekalian, kalau ini kita alami nanti di sana, ya kita merasakannya selamanya. Karena tidak mungkin lagi kita minta untuk kembali ke dunia. Dunia sudah tidak ada, semesta sudah tidak ada. Maka kehidupan satu-satunya adalah kehidupan di padang mahsyar, kehidupan di mizan, kehidupan selanjutnya adalah di sorga ataupun neraka. Sorga adalah kebahagiaan abadi dan neraka adalah penderitaan abadi. Kalau kita merasakan penderitaan abadi di sana, tentu kita minta perlindungan dari Allah, karena kalau itu terjadi, maka tidak akan pernah kita lepas daripadanya, kecuali Allah SWT menghendaki. Sekarang ayat baru, ayat 11. Ilustrasi kita adalah api yang terbakar. Bapak-bapak, Ibu bisa perhatikan ini, yang terbakar ini adalah kayu-kayu, papan-papan, balok-balok. Kayu ini tadinya adalah pohon yang besar, yang mungkin ratusan tahun usianya, bahkan mungkin ada yang jutaan tahun usianya, baru kemudian manusia memotongnya, kemudian membelah-belahnya menjadi papan dan balok-balok, lalu kemudian dibuatlah jadi rumah. Jadi kesimpulannya, pohon ini perjalanannya panjang dari tanah disiram dengan air, tumbuhlah pohon, pohon itu kemudian membesar, sejarahnya panjang, kalau dia hidupnya 100 tahun lebih, berarti telah menyaksikan banyak peristiwa. Kalau umurnya ribuan tahun, telah menyaksikan banyak sekali peradaban-peradaban yang runtuh dan kemudian bangkit lagi. Jadi kalau ada kayu yang ribuan tahun, ada pohon yang ribuan tahun usianya. Kalimantan, Amazon adalah termasuk termasuk hutan-hutan yang berusia jutaan tahun. Nah sekarang jemaah sekalian berbahagia, tetapi yang menarik ialah Allah SWT atau Bapak yang bisa menyaksikan tentang api ini. Allah SWT menciptakan satu makhluk yang bernama api. Dengan api ini maka kemudian pohon yang berubah menjadi kayu-kayu, bahkan mungkin sudah berubah menjadi rumah atau gudang atau apalah, dengan cepat habis terbakar oleh api. Jadi pohon yang berusia ribuan tahun, jutaan tahun, bisa habis sesaat setelah terbakar oleh api tersebut. Ulangi lagi, pohon yang usianya ribuan tahun atau ratusan tahun dengan gampang habis terbakar. Dengan apa? Dengan api. Bapak Ibu juga biasa menyaksikan saudara-saudara kita yang beragama lain, yang biasa mayat mereka dibakar, dikremasi. Jadi usia manusia itu adalah panjang. Ada yang berusia sampai 70 tahun, 50 tahun, melewati perjuangan yang berat, mulai daripada bayi ketika disapi oleh ibunya, orang tuanya. Kemudian dia sekolah tertatih-tatih, sampai kemudian dewasa, menikah, dan punya keturunan lagi. Tapi kemudian setelah usianya 70-80 tahun meninggal dunia, dibakar, dibawa onggokan kayu bakar atau ke api unggun, hitungan beberapa menit atau jam, kemudian semuanya habis terbakar. Artinya apa? Api mengajarkan kepada kita bahwa semua yang usianya panjang bisa menjadi habis terbakar dengan api. Dan Allah SWT berbicara tentang neraka itu adalah api. Nar itu artinya api. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian apa makna daripada api sebagai simbol neraka di dalam Al-Quran? Tentu saja yang bisa kita baca adalah bahwa keangkuhan kita, kesombongan kita menjadi tidak bermakna di sana. Karena kayu yang tadinya menjulang ke atas, pohon yang tadinya menjulang ke atas, usianya panjang, tapi kemudian tidak bisa bermakna apa-apa setelah api melahapnya dengan gampang. Allah SWT berfirman, Zarni wa man khalaqtu wahidan. Berkenaan dengan orang-orang yang tadi yang disebut dengan alal kafirina ghairu yasir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menentang di dalam
terjemahan Kementerian Agama ini dikatakan bahwa di antara asbabun nuzul turunnya ayat-ayat ini adalah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini terkenal sebagai salah satu tokoh penting di kalangan Quraisy. Dia termasuk orang kaya dari Bani Makhzum. Dia termasuk orang kaya dan mempunyai pengaruh yang sangat penting. Pada awalnya sebetulnya sebelum dia menentang, dia termasuk orang yang memberikan penghormatan kepada Muhammad. Muhammad yang masih muda. Pada saat Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah direnovasi oleh Quraisy karena berbagai kejadian-kejadian yang menyebabkannya menjadi hampir runtuh. Lalu kemudian direnovasilah. Pada saat selesai renovasi, lalu kemudian mau diletakkan kembali batunya Hajar Aswad. Maka pada saat mereka semuanya menyumbang, Walid bin Mughirah mengatakan pada saat direnovasi Ka'bah itu, meminta kepada tokoh-tokoh Quraisy, masyarakat Mekah, untuk menyumbangkan hartanya yang terbaik. Apa yang sebenarnya yang terbaik? Yang terbaik itu adalah harta yang benar-benar diperoleh dengan cara yang benar. Tidak melalui perjudian, tidak melalui pelacuran, tidak melalui perbuatan-perbuatan yang ditentang oleh agama Nabi Ibrahim sebelumnya. Itu kata Walid bin Mughirah. Lalu kemudian dibangunlah Ka'bah itu dengan harta yang terkumpul, tetapi setelah selesai dan akan ditempatkan kembali batu hitam Hajar Aswad pada tempatnya, terjadi deadlock. Apa sebabnya? Semua suku yang ada di sana merasa punya kontribusi, punya saham di dalam membangun kembali Ka'bah ini. Maka kemudian semuanya juga merasa punya peran, punya hak untuk meletakkan batu hitam tersebut pada tempatnya. Semuanya ingin berhak, semuanya merasa berhak. Akhirnya kemudian mereka panas, hampir terjadi pertumpahan darah. Maka mereka bersepakat, termasuk Walid Al-Mughirah, buah baiklah kita mencari orang yang bisa menengahi perkara ini. Siapa, bagaimana cara menentukan orang itu? Ini yang berat juga. Akhirnya muncullah ide, yaitu siapa esok yang paling pertama masuk ya, atau datang ke Ka'bah untuk tawaf, itulah yang kita tunjuk sebagai penengah, mediator, hakim yang menyelesaikan perkara ini. Dan kita semuanya patuh apapun keputusannya, kita ikuti. Semua sepakat. Semua sepakat. Ini artinya dibicarakan di Darun Nadwah. Jadi masyarakat Quraisy itu kan banyak suku-sukunya, mereka sudah memiliki tradisi musyawarah, namanya Darun Nadwah, semacam majelis permusyawaratan. Mereka kumpul di sana setiap saat tertentu. Lalu kemudian setelah mereka putuskan dan sepakat, akhirnya besoknya, esok paginya, mereka semuanya tegang menyaksikan siapa gerangan yang akan masuk ke Ka'bah pertama kali, ke Masjidil Haram pertama kali. Ternyata jemaah sekalian, pada esok paginya yang datang pagi-pagi cepat sekali adalah seorang pemuda yang berusia 35 tahun. Pemuda itu mereka kenal sebagai Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Mereka menyebutnya sebagai Muhammad bin Abdullah Al-Amin yang terpercaya. Akhirnya mereka semuanya sepakat termasuk Walid bin Mughirah ini untuk mempercayakan kepada Muhammad tentang penyelesaiannya. Maka Walid bin Mughirah dalam pidatonya mewakili sukunya Bani Makhzum mengatakan bahwa pada saatnya kita sekarang mempercayakan masalah kita kepada anak muda. Pada saat Walid bin Mughirah berpidato seperti itu, usianya mungkin sudah kurang lebih 70-an tahun. Karena Walid bin Mughirah ini adalah berusia 95 tahun pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Jadi pada saat Nabi hijrah ke Yastrib, Walid bin Mughirah berusia kurang lebih 95 tahun. Sedangkan Nabi di Mekah sekitar 13 tahun. Jadi kejadian ini kurang lebih 70-an tahun, 75-78 tahun Walid bin Mughirah. Dia termasuk orang tua yang sangat dihormati dari orang Quraisy. Maka dia yang berpidato menyampaikan bahwa saatnya kita mempercayakan masalah ini kepada anak muda. Karena pada saat itu Muhammad baru berusia 35 tahun. Akhirnya kemudian semua sepakat Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai penengah, moderator, wasit untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kemudian
Nabi mengeluarkan pernyataan, Muhammad mengeluarkan pernyataannya, yaitu bahwa sebaiknya untuk meletakkan batu ini semua orang, semua suku yang ada yang telah berkontribusi pada reformasi dan renovasi daripada Ka'bah ini adalah mengambil bagian. Caranya, maka Nabi kemudian membentangkan kainnya, kain serbannya, lalu kemudian dengan tangannya yang suci mengangkat bait apa namanya batu hitam itu, Hajar Aswad itu. Dengan tangannya yang suci mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di tengah-tengah kain itu, lalu kemudian meminta kepada masing-masing suku untuk menunjuk wakilnya, perwakilannya, untuk juga mengambil bagian dalam pengangkatan itu. Dari Bani Makhzum, maka kemudian ditunjuklah adalah Walid bin Mughirah. Jadi ditunjuklah Al-Walid bin Mughirah. Maka termasuk Walid bin Mughirah di sana ikut mengangkat batu itu dengan kain yang di kain Nabi tadi, kain Muhammad tadi. Akhirnya kemudian berhasillah batu itu diletakkan kembali pada tempatnya setelah selesainya renovasi ini tanpa terjadi pertumpahan darah, dan mereka semuanya berterima kasih kepada Muhammad bin Abdullah. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu jemaah sekalian, 5 tahun kemudian setelah Muhammad bin Abdullah tadi mendeklarasikan, mengumumkan tentang pengangkatannya sebagai Nabi dan mengajak mereka semuanya untuk menyembah hanya Allah saja, meninggalkan berhala-berhala, karena berhala-berhala itu adalah tidak benar, berhala itu hanyalah makhluk, berhala itu hanyalah benda belaka, berhala itu adalah buatan mereka sendiri, maka pada saat itu muncullah perlawanan yang sengit dari beberapa tokoh Quraisy, terutama karena persoalan usianya juga. Ingat tadi Walid bin Mughirah sudah umurnya 70-an, berarti 80-an pada saat Nabi diangkat jadi Nabi, sementara Muhammad baru 40 tahun, jadi setengah umurnya. Jadi setengah umur daripada Walid. Akhirnya kemudian diantara yang menentang dari Bani Quraisy itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Maka dialah yang dimaksud tadi sebelumnya dengan alal kafirina gairu yasir. Bagi mereka, mereka menentang gairu yasir. Nah, tentang mereka ini, karena mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy dan tidak, dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menyerahkan ini kepada Allah, maka kemudian memang Allah juga yang menugaskan nabinya untuk menyampaikan tauhid itu, maka kemudian Allah berfirman dalam ayat ini, dzarni wa man khalaqtu wahida. Persoalan Walid bin Mughirah dan tokoh-tokoh yang berada bersamanya, biarkan aku yang bertindak kepadanya, biarkan aku yang membuat perhitungan dengannya. Kenapa? Wa man khalaqtu wahida, karena dia adalah makhluk yang kuciptakan sendiri. Man maksudnya man di sini orang itu, yaitu Walid bin Mughirah. Khalaqtu, aku ciptakan, wahida sendiri, karena aku yang menciptakannya, maka biarkanlah aku yang berbuat kepadanya. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah, harusnya ayat ini juga menjadi penyemangat bagi kita semuanya, bahwa kalau kita dapat tantangan, dapat masalah, ya tidak usah kita berkeluh kesah. Apa sebabnya? Kita serahkan kepada Allah SWT, karena ayat ini berlaku selamanya, yaitu zarni, biarkanlah aku yang berbuat kepadanya. Kamu Muhammad, wahai para penyampai kebenaran, tugas kamu hanya menyampaikan kebenaran saja. Berdakwah saja seperti yang dilakukan Nabi Nuh yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Persoalan orang itu adalah makhlukku. Siapapun, mulai daripada penentang pertama seperti Kabil, kemudian kaumnya Nabi Nuh, kemudian kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh, kaumnya juga Nabi Lut, Sodom dan Gomora, bahkan juga raja seperti Namrud, raja seperti Firaun, semuanya adalah aku yang ciptakan, kata Tuhan. Jadi siapa saja yang menentangku, jangan khawatir, zarni, biarkan aku yang berbuat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini sebetulnya caranya Allah untuk mencerabut dari jiwa kita keinginan untuk membalas, keinginan untuk menganggap, oh saya kan bisa melawannya, saya kan bisa menghentikannya. Ini kata-kata aku bisa melawannya, aku bisa menghentikannya, ini adalah perkara yang bisa menyebabkan jiwa kita menjadi angkuh, arogan, istikbar. Maka bagaimana caranya, siapapun kita, apapun kita, ingat, orang sekuat dan selevel Nabi saja dan orang-orang suci setelahnya selalu berkata seperti ini, zarni,
yaitu menyampaikan apa namanya menerima ayat ini. Ketika Allah berfirman, zarni biarkanlah aku yang berbuat. Wa man khalaqtu wahida terhadap makhluk yang kuciptakan sendiri. Jadi makhluk yang kuciptakan sendiri. Jadi biarlah karena dia aku ciptakan, ya saya berbuat. Karena Tuhan yang menciptakannya, ya Tuhan mau berbuat apa saja. Sementara kita kan bukan menciptakan manusia dan karenanya kita tidak punya hak untuk misalnya membunuh manusia, mengganggu dan sebagainya. Biar kalau Tuhan yang mengurusinya. Kita lihat misalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa dayanya Nabi Musa melawan Fir'aun yang begitu banyak tentaranya? Tentu dari sisi zahir kita lihat tidak mungkin. Sehingga kemudian Nabi Musa hanya menyerahkan perkaranya kepada Allah. Dan Allah pun berkata, zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, nanti aku yang berbuat terhadap Fir'aun yang merupakan khalaqtu wahida. Begitu Nabi Ibrahim tentang Namrud. Allah pun berfirman, zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah saya yang menciptakan Namrud, sayalah yang membuatnya, sayalah akan membuat perhitungan kepadanya. Semuanya begini Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam diri kita itu tidak ada bersih dari keinginan-keinginan untuk merasa saya bisa melawannya. Saya bisa mengatasinya. Ini kata-kata saya bisa melakukannya, ini adalah perkara yang berbahaya bagi jiwa kita. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Coba lihat, mereka itu punya harta yang banyak dan melimpah. Nah, siapa yang berikan itu? Itu pun juga dari saya, kata Tuhan. Jadi biarkanlah, karena aku yang berikan harta kepada mereka. Al-Walid bin Mughirah ini terkenal sebagai, bukan hanya dia, tapi keluarga Mughirah ini, anak-anak Mughirah terkenal orang kaya, karena Mughirah ini adalah orang yang sangat terpandang di Bani Makhzum. Maka dia banyak sekali hartanya, bahkan menurut riwayatnya, Walid bin Mughirah ini membuat satu rumah yang besar di Mekah hanya untuk orang-orang yang datang dan tidak punya rumah. Bapak Ibu yang saya berbahagia, bayangkanlah pada saat itu belum ada hotel seperti sekarang. Kalau ada orang yang datang dari luar untuk tawaf atau untuk umrah, ingat pada saat itu umrah dan haji tetap berjalan, di mana mereka mau tinggal? Maka kemudian Walid bin Mughirah termasuk membuat rumah yang besar hanya untuk ditempati oleh mereka yang bertamu ke Mekah. Bahkan menurut riwayat, siapa saja yang di Mekah yang mau menggunakan rumah itu, gunakan saja. Selama hanya digunakan sebagai tempat persinggahan. Jadi Walid bin Mughirah menyiapkan rumahnya seperti itu. Maka di kalangan Quraisy Mekah, Walid bin Mughirah terkenal sebagai dermawan. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian, dia termasuk menentang. Dia termasuk yang disebut tadi dengan alal kafirina gairu yasir. Di sini pun disebutkan dia punya harta benda mamdud yang melimpah. Kita artikan ini melimpah. Hartanya melimpah. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa kedermawanan, kehartawanan tidak bermakna apa-apa apabila hati kita menentang kebenaran, terutama manusia yang merupakan pasangan sempurna daripada kitab suci tersebut. Karena kita tahu tidak akan ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi pada saat itu. Dan berarti menentang Nabi hakikatnya menentang Al-Quran. Atau menentang Al-Quran pada dasarnya menentang Nabi. Maka Allah pun berkata kepadanya, biarkanlah aku yang berbuat kepadanya, karena aku yang menciptakannya, aku yang memberikan harta benda yang melimpah kepadanya. Kita saksikan Mas Kaisar Bahagia, seperti juga Walid bin Mughirah. Banyak orang dalam kehidupan ini, merasa cukup dengan keluarganya yang bahagia, yang maksudnya bahagia sih senang, yang punya segala-galanya, tetapi apa kata Allah? Wa banina syuhuda. Ingat, mereka itu maksudnya Walid bin Mughirah tadi juga punya anak-anak, banina syuhuda, punya anak-anak yang selalu bersamanya. Jadi apalagi kita lihat harta banyak, kalau kita lihat dermawan, dan kita lihat banina syuhuda, punya anak-anak yang selalu hadir bersamanya. Jadi punya, ingat kalau pada saat itu kalau dia pemimpin suku dan apalagi dia kaya, tentu banyak sekali anaknya. Karena mereka punya selir-selir, punya harem-harem. Wa banina syuhuda, dan mereka punya anak-anak yang selalu hadir bersamanya. Selalu mendampinginya, selalu menyertainya. Banina juga bisa bermakna pengikut, anggota.
mereka punya orang-orang, mereka punya bawahan-bawahan, mereka orang punya upahan, mereka punya juga budak-budak pasti banyak pada saat itu. Dan selalu hadir bersamanya. Wa bani nasyuhuda. Wa mahadtu lahu tamhida. Lalu kemudian aku membuat kehidupannya itu lapang, bisa kemana saja. Wa mahadtu lahu tamhida. Jadi akulah melapangkan hidupnya dengan selapang-lapangnya, sehingga apa saja yang dia mau ada. Anak-anaknya tadi, pengikutnya banyak, hartanya tadi melimpah. Tetapi satu masalahnya, Pak Bu sekalian, menentang Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Faktor yang paling penting tentu adalah rivalitas. Pertama adalah umur. Umur beliau, Walid bin Mughirah, adalah 2 kali lipat daripada umur Muhammad. Yang kedua adalah harta bendanya. Nabi Muhammad adalah anak yang yatim piatu. Yatim piatu. Nanti mempunyai harta dan tempat tinggal setelah menikah dengan Khadijah. Jadi kesimpulannya bagi dia, Muhammad itu hanyalah orang yang diselamatkan oleh istrinya, Khadijah. Maka kemudian ketika tiba-tiba mendeklarasikan, mengumumkan, mengiklankan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan untuk mereka semuanya, ini bagi Walid bin Mughirah sama saja dengan penghinaan. Sama saja dengan penentangan. Maka oleh sebab itulah mereka termasuk di antara yang menentang Nabi pada saat itu. Walaupun semuanya serba ada. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, dari 4 ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya memelihara jiwa. Jangan sampai jiwa kita bersifat aba wastakbar. Apa itu aba? Enggan. Jadi Walid bin Mughirah contoh orang enggan. Dia tahu kalau Muhammad itu benar, buktinya pada saat terjadi tadi kasus di mana suku-suku Quraisy nyaris bertumpah darah karena merasa semuanya berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, mereka sepakat untuk menerima Muhammad sebagai orang pertama datang, sebagai mediator, sebagai wasit, bahkan memuji-mujinya dengan setinggi langit dan mengatakan bahwa persoalan kepemimpinan bagus juga kita berikan kepada orang muda. Maka kemudian mereka mempercayakan tadi penetakan Hajar Aswad kepada Muhammad. Tetapi ketika Muhammad bin Abdullah yang mereka sanjung-sanjung itu, yang mereka beri gelar Al-Amin itu, tiba-tiba mengajak mereka meninggalkan kebiasaan lamanya, menyembah patung-patung berhala, dan hanya menyembah Allah saja, ini timbul masalah. Ya, jemaah sekalian, sebagai artinya apa? Ada ikatan emosional yang sangat kuat terhadap kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi agama suci bagi mereka. Sehingga ketika Nabi datang, Muhammad datang untuk memintanya meninggalkan itu, ini adalah sama saja dengan penentangan terhadap eksistensi kebudayaan mereka. Maka mereka kemudian bersepakat untuk melawan Nabi, bahkan mengusir dari Mekah pada saat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini terbukti betapa pentingnya namanya hati sebetulnya. Ya, kekayaan penting, iya. Kehormatan penting, iya. Kedudukan penting, iya. Peran dalam sosial penting, iya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah lapang dada. Yang tidak kalah pentingnya adalah jiwa kita terbuka untuk menerima kebenaran, untuk menerima nasihat dari siapapun juga. Tuhan mengatakan, kalau semuanya sempurna dari sisi zahir, tidak merupakan jaminan atas orang itu seperti yang terjadi pada Walid bin Mughirah yang disebutkan di sini. Semuanya, anak-anaknya pun selalu bersamanya, kemudian melimpah harta bendanya, kemudian lapang hidupnya, dan banyak lagi yang lain tadi. Dan mereka tidak pernah merasa puas dengan harta itu. Mereka kerjanya hanya menghayal dan menghayal, membayangkan uang-uang dan uang, harta-harta dan harta. Summa yatsma'u an azida. Kemudian walaupun sudah diberikan, tetapi tetap ada yatsma'u. Ada keinginan, ada hasrat yang sangat menggebu. Yatsma'u kita artikan hasrat yang sangat menggebu. Untuk apa? Agar hartanya tersebut bertambah. Yazida, azida.
Jadi ada hasrat yang menggebu pada dirinya agar hartanya bertambah, bertambah, dan bertambah terus-menerus. Apakah itu salah? Tentu saja tidak salah sebetulnya. Yang salah adalah ketika hasrat itu mengalahkan keinginannya untuk mencari kebenaran. Jadi hasrat kita untuk mencari harta, karena harta perlu untuk kehidupan kita, itu tidak masalah selama hasrat mencari harta itu dikalahkan, ditaklukkan oleh hasrat kita untuk mencari kebenaran. Hasrat kita untuk berjumpa dengan zat yang maha tinggi. Hasrat kita untuk mendatangi, untuk takluk kepada dia yang berkata, akulah yang menciptakan kalian di seorang diri. Akulah menciptakan sendiri kalian. Tidak dengan siapa-siapa. Yaitu Allah SWT. Apa kata Allah? Kalla. Ini kata-kata kalian dari Allah. Kalla sekali-sekali tidak. Inna sungguhnya dia kana adalah li ayatina anida. Jadi kata kuncinya, penyebabnya adalah li ayatina anida. Penyebabnya yang menyebabkan Allah akan mengazab mereka adalah karena dia menjadi li ayatina terhadap ayat-ayat kami anida, menentang dengan sangat. Jadi yang kita katakan tadi bahwa harta perlu apa kedudukan juga tidak ada masalah, kehormatan penting, tetapi semuanya menjadi runtuh, semuanya menjadi tidak bermakna, semuanya tidak bisa memberikan kualitas apa-apa terhadap diri seseorang di mata Allah, apabila orang itu telah dengan tegas menentang ayat-ayat Allah SWT. Siapa ayat Allah yang dimaksud di sini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi cuma sekali menentang Nabi, tadi pada dasarnya menentang Al-Quran. Menentang Al-Quran pada dasarnya menentang Nabi. Maka ini dimulai dengan kata kalah, sekali-sekali tidak. Kalau kita memahami kata kalah, seakan-akan Allah berkata, sekali-sekali tidak. Walaupun dia punya harta yang banyak. Walaupun dia punya pengikut dan anak-anak yang selalu menyertainya. Walaupun dia punya kehidupan yang lapang, kemana saja mereka akan pergi. Walaupun mereka punya segala-galanya, tetapi semuanya menjadi tak bermakna, semuanya menjadi tidak berarti apabila li ayatina anida. Apabila dia bersikap menentang, bersikap anti, bersifat antipati terhadap ayat-ayat kami. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa patokan parameter yang Allah gunakan untuk menyebut baik buruknya seseorang adalah ayat. Ingat jemaah sekalian. Al-Walid bin Mughirah tadi, apa kekurangannya dari sisi zahir? Hartanya banyak, pengikutnya anak-anaknya juga banyak. Dia juga dari sisi darah, termasuk darah Quraisy yang sangat terkenal. Dia termasuk dermawan dari sisi memberikan hartanya kepada yang lain. Tapi ada satu problemnya, yaitu li ayatina anida. Terhadap ayat kami, dia menentang. Jadi inilah pentingnya jemaah sekalian, sebagai kita benar-benar strik berpegang teguh kepada Al-Quran. Nabi sekarang tidak ada bersama kita. Insan-insan suci, insan kamil yang sejatinya menjadi pasangan Al-Quran tidak bersama kita sekarang. Satu-satunya yang bisa kita jangkau sekarang secara langsung adalah kitab suci Al-Quran. Maka marilah kita memperlakukan kitab suci Al-Quran ini sebagaimana kita memperlakukan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melecehkan Al-Quran, pada dasarnya melecehkan nabinya. Siapa yang bersifat apatis terhadap Al-Quran, sama dengan apatis kepada nabinya. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh memperdalam Al-Quran, sama dengan tidak bersungguh-sungguh untuk datang kepada nabinya. Itulah sebabnya seorang ulama berkata, apa tanda seseorang itu merindukan kedatangan Imam Mahdi, Imam Zaman, kalau pada saat yang sama dia tidak bersungguh-sungguh mempelajari kitab sucinya, sementara Imam Mahdi datang sebagai pasangan Al-Quran. Syarik Al-Quran sebagai pasangan Al-Quran. Posisinya nanti sama dengan posisi Nabi pada saat itu. Nah, oleh sebab itulah jangan sampai kita terjatuh ke dalam lembah seperti mana Al-Walid bin Mughirah yang menyambut Nabi ketika itu menguntungkan dirinya. Menyambut Muhammad karena itu menguntungkan dirinya. Mencegah mereka dari pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah di antara mereka kan fatal, saling membunuh dan menyebabkan Ka'bah itu bisa runtuh kembali yang setelah mereka renovasi menurut riwayat 5 tahun lamanya. Jadi karena menguntungkan dia diterima.
Nah, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi pengikut kebenaran dalam tanda petik hanya karena menguntungkan diri kita. Coba kalau suatu saat nanti tidak menguntungkan diri kita, apakah kita masih bersama dengan kebenaran? Ulangi lagi, apa itu kebenaran? Yaitu ayatina, ayat-ayat kami, yaitu kitab suci Al-Quran. Ini juga disebutnya di sini nih. Kementerian Agama juga ini menyebutnya dengan Al-Quran. Jadi inilah tandanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di hadapan Allah nanti insya Allah kalau saya ditanya, saya bersaksi bahwa siapa saja yang rajin mengikuti majelis tadabur pada malam-malam yang telah kita tentukan di sini, adalah ya Allah, mereka telah menunjukkan kecintaannya kepadamu, mereka menunjukkan kerinduannya kepadamu, mereka menunjukkan kepatuhannya kepada ayat-ayatmu, dan janganlah ya Allah engkau perlakukan mereka sebagaimana engkau perlakukan orang-orang yang menentangnya, seperti yang kamu katakan tadi, alal kafirina yas gairu yasir. Pada saat itu tidak mudah, tidak gampang menjalani kehidupan bagi orang-orang yang menentang ayatina ini. Sa'urhiquhu sa'uda, kata Allah, siapa yang menentang kitab suci Al-Quran, ayat-ayat ini, sa'urhiquhu sa'uda, saya akan timpakan kepadanya, saya akan berikan kepadanya beban yang sangat berat, beban hidup, sehingga seakan-akan sa'uda, dia bergerak ke atas. Sa'uda itu adalah sebetulnya bergerak ke atas. Pendakian, makanya disebut pendakian di sini. Karena sa'uda itu bergerak ke atas. Jadi kalau kita bergerak ke atas, semua kita tahu berat, Pak Ustaz kalian. Kalau kita jalan ke atas bukit, itu pasti berat. Kalau kita turun, gampang. Kalau kita naik, itu berat. Karena melawan gravitasi. Melawan diri kita sendiri, tubuh kita. Ya, kalau kita turun, tubuh kita ringan. Karena ditarik oleh gravitasi. Kita tinggal membiarkan diri kita saja turun. Tapi kalau naik, nah Allah mengatakan, sa'urhiquhu sa'uda. Siapa menentang ayat-ayatku, kata Allah, akan kuberikan, kutimpakan kepadanya kesulitan hidup. Kata kesulitan hidup di sini tidak berarti bahwa miskin papa, tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak punya harta benda, tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak punya pangkat dan jabatan, tidak berarti bahwa yang bersangkutan tidak punya sekolahan yang tinggi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, walaupun dia punya harta benda, walaupun punya pasukan, walaupun punya pengikut, walaupun punya orang-orang, walaupun punya segala-galanya, tetapi terasa bagi dirinya itu adalah berat hidupnya. Seperti tadi yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah. Semuanya ada. Semuanya ada pada dirinya. Tetapi karena menentang ayat-ayat Allah, diabadikan dalam Al-Quran, dan termasuk dia yang dimaksud dengan sa'urhiquhu sa'uda. Saya akan timpakan kepadanya sa'uda, kehidupan yang susah, yang payah. Payahnya itu seperti orang yang berjalan mendaki gunung. Berjalan mendaki gunung. Jadi Bapak bisa bayangkan berjalan mendaki gunung. Dan ini yang terjadi pada banyak kehidupan manusia modern, Bapak Ibu sekalian. Di kalangan manusia modern sekarang ini kita saksikan apa yang tidak ada. Sekarang ini semua yang dikatakan dulu mahal sekarang sudah terjangkau. Yang namanya laptop, yang namanya handphone dulu mahal. Pada awal-awalnya muncul tahun 90-an awal itu mahal. Handphone bisa harganya 17 juta pada saat itu. Tetapi sekarang semua orang punya handphone, bahkan ada yang punya 3 dan sebagainya. Sekarang kehidupan semakin gampang, sekarang kehidupan semakin mudah. Kita pergi ke mana-mana sekarang gampang sekali. Nah, jelas keser baik, tapi apa masalah manusia sebetulnya? Yaitu jiwanya. Dan ini yang terjadi pada manusia modern. Sehingga kita menyaksikan adanya kejadian-kejadian yang menggeleng, membuat kita bergeleng kepala. Ya. Di mana dengan harta benda, orang melakukan apa saja, termasuk mencabut nyawa orang lain. Dengan harta benda, orang membunuh, mencekik, bahkan ada yang memutilasi orang lain. Dengan harta benda, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tak terpikirkan dan tak terbayangkan oleh orang normal manapun juga. Jadi artinya apa, Pak Bos kalian? Persoalannya apa? Persoalannya kalau begitu adalah pada perkara jiwa, pada perkara hati. Jadi yang rusak dalam manusia modern ini adalah mesin manusianya, yaitu hatinya. Manusia itu mesinnya adalah jiwanya, hatinya. Kalau itu rusak, manusia itu bermasalah. Ini yang terjadi pada manusia modern.
Kita sudah sampaikan Mas Kaiser Bahagia bahwasanya semakin gampang kehidupan akibat kemajuan teknologi ini, maka kemudian pada saat yang sama yang kita saksikan semakin banyak juga orang aneh-aneh cara menjalani kehidupannya. Kenapa mereka aneh-aneh menjalani kehidupannya? Ya tadi, karena di luarannya sempurna, tetapi jiwanya itu adalah sangat cacat. Jiwanya itu sakit. Jiwanya itu adalah menderita. Nah, penderitaan itu yang kemudian berpengaruh pada cara berpikirnya, cara bertutur katanya. Ada orang yang sudah punya segala-galanya, tapi kemana-mana selalu menunjukkan inilah aku, saya punya ini, saya punya itu. Padahal tanpa dia berkata begitu, orang tahu juga kalau dia punya itu. Orang tahu juga kalau dia berpangkat itu. Jadi tanpa dia memperkenalkan dirinya, sebetulnya orang sudah tahu. Tetapi kenapa selalu memperkenalkan dirinya? Berarti ada sesuatu yang kurang pada dirinya kalau dia tidak mengatakan itu. Nah, yang kurang itu, jemaah sekalian, tertipu ketika mengatakan bahwa inilah aku, lantas kemudian tertutupi dari kekurangan jiwanya. Justru semakin membuat luka jiwanya semakin menganga, semakin terbuka. Inilah yang disebut dalam agama kita dengan riya. Ujub, riya, takabur, zolim. Itu empat tingkatannya tuh. Tingkatan paling awal adalah ujub. Takjub pada diri sendiri. Tingkatan berikutnya adalah riya. Selalu ingin diakui, dilihat oleh orang lain. Selalu ingin dipuji. Baik dirinya, pakaiannya, apa saja yang digunakannya, dan seterusnya. Ingin dipuji. Itu namanya riya. Ingin dilihat. Yang ketiga kemudian takabur. Seakan-akan dirinya lah yang membuat dunia ini bekerja. Seakan-akan dirinya lah yang membuat perubahan besar dalam kehidupan dunia ini. Lupa bahwa kalau seandainya pun dia tidak ada, tidak berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan dunia. Ini yang disebut dengan takabur. Dan ini sudah masuk penyakit hati yang paling fatal kalau dari sisi Al-Quran. Karena ini sudah menjadi penyakitnya iblis. Aba wastakbara. Kalau dia sudah istikbar, takabur, berarti pasti memiliki penyakit-penyakit sebelumnya, yaitu ujub dan riya. Terbukti ketika iblis ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud? Dengan enteng dia mengatakan, saya tidak sujud karena saya, itu kan menunjukkan kepada dirinya, saya lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Jadi itu berurut-urut seperti itu. Begitu dia sudah terbiasa dengan sikap-sikap takabur, istikbar, akhirnya kemudian lama-kelama melakukan kezaliman kepada mereka-mereka, kepada oknum-oknum, kepada siapa saja yang dianggapnya tidak berdaya di hadapannya. Ingat, tidak berdaya di hadapannya. Semakin tidak berdaya orang itu di hadapannya, semakin dia perlakukan seenak perutnya. Kenapa? Karena sudah sampai pada tingkat zalim. Jadi kita urutkan ada empat penyakit secara hierarkis. Yang paling awal adalah ujub. Takjub pada diri sendiri. Takjub pada diri sendiri inilah yang kemudian berefek keluar dalam bentuk selfie-selfie. Kemana-mana dia selfie, kemana saja dia pergi, diposting. Inilah saya ada, saya punya begini, saya punya begitu, semuanya diposting. Kalau kita tanya baik-baik, apa kurangnya kalau dia tidak melakukan itu? Kalau ditanya apa lebihnya, ya saya dikenal orang, kan begitu. Berarti namanya, itu yang disebut dengan, jadi selfie adalah bermula dari selfish. Jadi selfie dan selfish tidak bisa dipisahkan. Orang selfie karena selfish. Nah, jadi cuma sekian serbahagia. Jadi oleh sebab itulah, marilah kita jangan menganggap kebiasaan-kebiasaan seperti ini sebagai sesuatu yang baik. Ini di hadapan Allah perkara yang sangat berat-berat. Kenapa? Karena lihatlah jemaah sekalian. Ini ayatnya mengatakan kala. Dimulai dengan kata kala. Sekali-sekali tidak. Tuhan yang berkata ini. Sekali-sekali tidak. Artinya benar-benar itu salah argumen mereka. Kalau bahwa mereka punya harta, mereka sudah dermawan, lantas kemudian semuanya menjadi selesai. Kedermawanannya melahirkan riya, ujub, takabur. Maka Allah katakan, kala sekali-sekali tidak. Innahu sungguhnya dia, kana li ayatina. Hakikatnya terhadap ayat kami, dia anida. Li ayatina anida. Makanya, Bapak sekalian, sebagai seorang muslim, harusnya tindakan kita, perbuatan kita, aksi-aksi kita harusnya based on, berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana li ayatina anida. Kalau kita tidak melakukan pendekatan yang benar terhadap ayat Allah, sebaliknya kita justru anida, bersikap keras kepala menentangnya,
maka lahirlah, muncullah akibat buruknya, yaitu kata Allah, sa'urhikuhu sa'uda, aku akan timpakan, bebankan kepadanya beban yang sangat berat. Kelihatannya semuanya ada, tetapi ternyata kalau kita dengarkan bercerita, beban hidupnya berat sekali. Walaupun mereka itu punya pendidikan yang bagus, bisa menghitung dengan perhitungan yang jelas, bisa membuat perencanaan dengan perencanaan yang baik, bisa bikin master plan dan sebagainya, tetapi selama jiwa itu menjadi buntu, maka kemudian Allah mengatakan, innahu fakkara wa qaddara. Padahal dia sudah memikirkan, dan dia sudah menetapkan, dia sudah bikin perhitungan-perhitungan, fakkara memikirkan, merenungkan, ini fakkara, bahkan kemudian sudah membuka, membuat perhitungan-perhitungan. Kita artikan qaddara ini, membuat perhitungan. Jadi dia merenungkan, memikirkan, dan membuat perhitungan yang matang, yang jelas, yang presisi. Innahu fakkara wa qaddara. Sesungguhnya fakkara wa qaddara. Dia sudah memikirkan dan dia sudah membuat ukuran-ukuran, aturan-aturan, bilangan-bilangan. Pokoknya semuanya sudah ada. Variabel-variabel, angka-angkanya sudah jelas, terukur, matematis, algoritmik, semuanya ada. Innahu fakkara wa qaddara. Tapi apa kata Allah? Fakutila kaifa qaddara. Tetapi celakalah bagaimana dia menetapkan. Inilah yang terjadi pada banyak manusia modern. Kita lihat manusia modern sekarang tidak bisa kita pungkiri dari sisi fakkara wa qaddara luar biasa. Dan jemaah sekalian ingat, ini tidak salah. Kita juga harus memiliki ini. Karena kita memang disuruh berpikir. Al-Quran berkali-kali mengatakan afala tatafakkarun, ini fakkara. Ya. Allah menyebut dia sebagai innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah qadir. Jadi fakkara wa qadar. Jadi ini bukan salah fikirnya, bukan salah menetapkannya. Tetapi Allah yang menjelaskan bahwa root, akar daripada masalah sungguhnya adalah jiwa yang menentang kebenaran. Ulangi lagi, root, akar, sumber, asal-usul masalah itu bukan pada kemampuan berpikir, bukan pada kemampuan bilangan-bilangan matematik, tetapi pada jiwa. Kita dianjurkan untuk punya harta, karena dengan banyak harta kita, kita banyak bayar zakat, infak, sedekah, humus, dan sebagainya. Dengan harta kita, kita bisa pergi umroh dan haji. Benar. Kita butuh kedermawanan, karena kalau dermawan, kita membantu orang lain. Kita butuh anak-anak yang selalu bersama kita, dan kita kader, kita didik, edukasi untuk meneruskan peradaban kemanusiaan ini. Kita butuh semuanya. Tetapi kalau semuanya kemudian menjadi asbab kita menjadi ujub, riya, takabur, lalu kemudian menentang ayat-ayat Allah, berarti kedermawanan tadi bukan kedermawanan yang muncul dari dalam hati yang lapang, tapi kedermawanan agar bisa dihormati, dimuliakan sebagai orang dermawan. Kan enak kata-kata itu, dermawan, orangnya dermawan. Jadi ingin mendapatkan gelar kedermawanan, ingin mendapatkan gelar kehartawanan. Maka kita ingin menyaksikan apakah orang itu tulus dalam kehidupannya semuanya, entah hartanya, anaknya, dan sebagainya. Kita lihat relasinya, hubungannya, kaitan hidupnya dengan kitab suci Al-Quran. Jadi ulangi lagi, parameternya, tolok ukurnya, pancang untuk menghitungnya adalah Al-Quran. Jadi kalau begitu mereka menentang Al-Quran atau tidak ingin sejalan dengan Al-Quran, berarti masuk kategori seperti Al-Mughirah tadi. Dan kita tentu berlindung dari Allah dari masuk kategori. Maka Allah katakan, fakutila kaifa qaddara. Karena walaupun dia pikirannya bagus, apa namanya, hitungan-hitungan matematisnya bagus, tetapi jiwanya tadi menentang kebenaran, apa kata Allah? Fakutila, celakalah. Kaifa qaddara, bagaimana dia menetapkan. Bagaimana dia membuat qaddara. Bagaimana membuat ukuran-ukuran, kadar-kadar. Bahkan tidak berhenti tadi satu kali, dua kali dia tetap menghitung. Sedemikian kuatnya menghitung sampai kertas-kertas ditempel di dinding-dinding. Di mana-mana ada yang bisa ditulisi, ditulisi untuk berhitung. Lihatlah itu, hitungan-hitungan matematis. Nah, jemaah sekalian, summa kutila kaifa qaddar. Itu diulangi lagi. Summa, jadi tadi kutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar.
kemudian benar-benar celakalah, kemudian celakalah, kaifa qaddar. Jadi celakalah dia, bagaimana dia qaddara. Ini kata qaddara tadi setelah fakkara tadi. Jadi fakkara wa qaddara tadi. Fakkara wa qaddara. Tapi Allah katakan, kutila kaifa qaddara. Celakalah apa yang dia tetapkan. Kenapa? Karena bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun rasionalnya kita, di dalam berusaha untuk menetapkan suatu keputusan berdasarkan hukum-hukum matematika, logika, tetapi kalau jiwanya sudah rusak, jiwanya menentang kebenaran, maka hakikatnya pikirannya sebetulnya salah. Pikirannya sebetulnya mengalami deviasi. Pikirannya mengalami penyimpangan dari rel fitrah yang sesungguhnya. Maka jemaah sekalian terbahagia, tidak cukup dengan menjadi pemikir dan menjadi pembuat keputusan-keputusan yang tepat. Sedemikian tepatnya keputusan itu selalu bersifat matematis. Bisa dihitung presisinya, bisa dihitung dengan formula-formula matematika dan fisika yang ada. Tapi situ pun tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Kita menyaksikan perang demi perang terjadi, dan alat-alat peperangan itu dibuat dengan alat ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih oleh manusia. Tetapi justru alat-alat itu hanya digunakan untuk merusakkan kota-kota, merusakkan peradaban-peradaban. Marilah kita misalnya melihat film-film dokumenter berkenaan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, atau Perang Eropa sebelum Perang Dunia Pertama. Itu alangkah banyaknya korbannya di sana. Korban materi dan korban nyawa. Banyak di antara nyawa-nyawa mereka yang melayang adalah anak-anak muda yang sejatinya harus bersekolah, yang sejatinya harus membangun kehidupannya. Tapi mereka dipersenjatai untuk saling membunuh satu sama lain. Mereka menggunakan teknologinya untuk saling membombardir kota-kota yang mereka bangun dengan bersusah payah. Maka bukankah itu benar kata-kata Allah? Kutila kaifa qaddar. Celakalah apa yang dia tetapkan. Kalau jiwa sudah bermasalah, maka akan menjadi sumber dari segala keputusan yang salah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya yang ada di majelis ini terhindar dari apa yang disifatkan Allah SWT dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang tadi tokohnya disebutkan sebagai Al-Walid bin Mughirah, artinya bahwa kita semuanya bisa menjadi Walid bin Mughirah. Siapa saja bisa menjadi Walid bin Mughirah. Dan keputusan siapa saja, hasil pikiran siapa saja, bisa mendapatkan gelaran kutila kaifa qaddar. Celakalah bagaimana dia berpikir dan menetapkan sesuatu. Kapan? Apabila jiwa kita, hati kita menentang ayat-ayat Allah SWT anida dengan sangat sengit. Semoga Allah SWT melindungi kita dari jiwa yang seperti itu. Kita berdoa, ya Allah, kami adalah hambamu yang memang bodoh. Kami bukan orang Arab. Kami tidak mengerti bahasa Arab. Tapi kami punya satu, ya Allah. Kami punya kerinduan kepadamu. Dan kami tahu kami tidak akan bisa memenuhi kerinduan kami yang membunca itu kalau tidak melalui kitab suci-Mu. Maka ya Allah, Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami bagaimana memahami kitab suci-Mu dengan benar. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Kalau apa yang Al-Fakir sampaikan ini benar, maka itu dari Allah SWT. Tapi kalau itu salah, keliru, emosional, maka itu semata-mata dari kekurangan dan kehilafan kealpaan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan diambil. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan bertubi-tubi kata summa tadi, kemudian dilanjut dengan ayat 16 tadi, yang 17. Apakah ini bererti untuk kita sendiri ambil pelajaran, walau kita yakin dan kita claim betul-betul kita seorang Muslim, kita tidak terkeluar daripada sumpahan di zaman Nabi, kaumku telah terhadap Quran ni mahjura. Maka akibat daripada mahjura kita itu sendiri, kita terkena apa yang dijanji kepada orang seperti Khalid dan mereka mengingkari Allah dalam ayat 16. Kala innahu kana ayatina
juga kemudian disambung dengan 17. Beri pencerahan bab ayat 16-17 ni pada kita-kita sendiri yang baca compare dengan di zaman Nabi tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Jadi kita sampaikan bahwasannya jemaah sekalian, pertanyaan Pak Nur adalah perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana caranya agar kita ini benar-benar selalu muhasabah setiap saat. Karena kan boleh jadi kita rajin baca Quran, tadarus maksudnya, maka mungkin kita menghafal Al-Quran, mungkin kita salah satu hufaz, hafiz. Tapi kalau ternyata hati kita menentang Al-Quran, karena kalau kita memperhatikan, paling tidak berdasarkan pengamatan Al-Fakir yang juga rendah ini, kita sering menyaksikan betapa banyak orang berbicara tentang agama, tentang Islam, tetapi warna pembicaraannya itu sama sekali tidak terwarnai dengan Al-Quran. Jadi tidak sibukah. Sibukahnya bukan sibuk Al-Quran. Celupannya bukan celupan Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agak semacam keganjilan-keganjilan bagi kita memahami Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, tetapi dengan gampang menzalimi orang. Mengajarkan Al-Quran, tetapi apa mempelajari Al-Quran, atau mengajarkan namanya Islam, tetapi dengan gampang misalnya menolak orang lain yang ingin belajar kepadanya, dan sebagainya. Para Nabi sendiri justru boleh dikata itu merangkak kemana-mana untuk mendatangi orang-orang agar mau belajar. Bagaimana bisa orang tidak tahu mau belajar, ditolak misalnya. Nabi itu merangkak kemana-mana, dilempar batu, dicaci maki. Dalam surat Nabi itu dikatakan, Lailan wa nahara, saya mendatangi kaum itu siang dan malam untuk membujuk mereka, untuk memotivasi mereka supaya mereka mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diistighfarkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ini yang harus kita ingat, karena boleh jadi kita termasuk salah satu di antaranya. Termasuk al-fakir, jemaah sekalian berbahagia, doakan agar al-fakir ini selalu dalam keadaan muhasabah. Karena sering sekali kita mengajarkan Al-Qur'an atau bahkan berbicara tentang Al-Qur'an, tapi jangan-jangan kita masuk dalam kategori ini anida. Anina ini sebetulnya menentang dengan sengit, menentang dengan sangat keras. Nah, kalau kita mempelajari, kalau kita berbicara tentang Islam, agama, apalagi yang disebut dengan Ahlul Bait, lalu kemudian pada faktanya adalah simpulan-simpulan, wicara-wicara, tidak sejalan dengan Al-Quran, maka pada dasarnya tanpa kita sadari, boleh jadi kita masuk dalam kategori ayat ini, kalla innahu kana li ayatina anida. Dan kalau ini terjadi, saurhiku sauda, sehingga kemudian ditimpakan kesulitan. Jadi kata-kata sauda berat kita bawa itu adalah akibat daripada liayatina anida. Ini sebetulnya konsekuensi logis. Ini akibat, efek. Jadi kata-kata saurhiku ini adalah jawaban terhadap ini. Jadi apabila kita terhadap ayat Allah anida, maka kurang lebih gitulah. Jadi jika maka, jadi ini jikanya, ini makanya. Jika kalian menentang ayat-ayatku, maka aku akan timpakan kepada kalian kesulitan hidup. Apa artinya sauda kesulitan hidup? Yaitu, seandainya pun kita mencoba menyelesaikan masalah kita, membangun kehidupan kita dengan pendekatan fikir, dengan pendekatan rasional, dengan pendekatan apa namanya intelektual, fakarah, bahkan kita sudah membuat perhitungan-perhitungan matematis yang sangat yang jelimet. Tetapi kalau sudah bermula daripada liayatina anida, maka otomatis efeknya akan terjadi, yaitu tetap kehidupan menjadi berat. Ini yang dimaksud innahu fakkara wa qaddar. Jadi sungguhnya dia, walaupun dia telah memikirkan dengan matang, walaupun dia telah menetapkan dengan saksama, tetapi karena ruknya, yaitu menentang ayat Allah. Menentang ayat Allah artinya apa? Menentang dirinya sendiri. Karena sebetulnya ayat Allah itu kan ada pada diri kita, Pak Bu sekalian. Ayat Allah itu adalah fitrah kita. Dan fitrah kita itu adalah Al-Quran. Jadi fitrah kita Al-Quran, Al-Quran fitrah kita. Jadi ketika kita menentang Al-Quran, harisannya apa? Menentang fitrah kita. Nah, ketika kita menentang fitrah kita, kata Allah, innahu fakkara qaddara, tetapi fakutila kaifa qaddara, tetapi pikirannya mendatangkan kecelakaan bagi dirinya.
Fakutila kaifa qaddara, maka celakalah bagaimana dia menetapkan keputusan itu setelah dia memikirkan baik-baik, sementara tidak pernah melakukan muhasabah, memperhatikan jiwanya yang menentang Al-Quran. Jadi, fakutila kaifa qaddara, dan diulangi lagi, summa kutila kaifa qaddara. Jadi, fakutila kaifa qaddara, summa kutila kaifa qaddara. Diulangi dua kali. Maka celakalah bagaimana dia menetapkan, kemudian benar-benar celakalah bagaimana dia menetapkan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ulangi lagi, kita dibutuhkan untuk muhasabah terus-menerus. Dan jemaah sekalian berbahagia, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, ini harus bersamaan dengan upaya kita mensucikan jiwa kita. Karena salah satu penyebab kita menentang atau tidak ingin menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, adalah karena jiwa kita itu terhijab. Jiwa kita itu terhijab. Jiwa kita itu tertabiri. Jiwa kita itu adalah terhalangi oleh keakuan-keakuan tadi. Kita kelihatan dermawan, tapi boleh jadi ada keinginan untuk diakui. Saya ini adalah dermawan. Saya ini adalah suka memberi. Saya ini adalah penyumbang. Saya ini adalah donatur tetap. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Sehingga kalau ini terjadi, maka kemudian membuat kita jarak dengan Allah SWT. Jarak itu dibuat oleh siapa? Oleh diri kita sendiri dalam bentuk tabir, tirai, penghalang antara kita dengan Allah SWT. Sehingga walaupun Allah itu hakikatnya ada pada diri kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Bukankah Allah mengatakan, saya itu ada di dalam jiwa kalian? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu berada di antara manusia dengan jiwanya. Ingat, antara manusia dengan jiwanya. Kata-kata bainal mar'i wa qalbihi berarti antara. Nah, ketika antara itu kita tutup, maka kemudian kita tidak merasakan kehadirannya. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ada pertanyaan berikutnya? Ada satu pertanyaan, Ustaz. Baik, dianu ya. Nah, dari Pak Burhan adalah salam Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat terkenal sebagai Al-Amin, betul. Jadi jauh sebelum Muhammad diangkat sebagai nabi, bahkan sejak masih remaja, karena terkenal selalu dipercaya. Jadi awalnya Nabi dipercaya, Muhammad dipercaya itu karena kalau ada orang bepergian. Ingat Pak Uskan, dulu itu kan tidak ada istilah bank ya. Tidak ada istilah safety box ya. Tidak ada istilah tempat mengamankan harta benda. Nah, sementara pada saat itu kan orang punya mungkin hewan piaraan. Sementara kalau mereka bepergian, pergi misalnya ke Madinah atau Yastrib, itu kan jauh sekali. Itu berbulan-bulan itu, karena kan jalan kaki. Mereka misalnya pergi ke Suriah misalnya, pergi ke daerah Lebanon sana, itu kan jauh. Ya. Nah, maka pada saat itu mereka kalau bepergian mengamanahkan harta-harta mereka yang penting kepada seseorang. Dan yang paling terkenal sebagai penerima amanah itu adalah Nabi Muhammad. Dan setiap orang yang pernah mengamanahkan harta bendanya kepada Nabi ataupun hewan-hewan piaranya, tidak pernah kecewa, selalu mendapatkan seperti yang dia titipkan. Tidak susah diambil, tidak berkurang apapun juga. Maka kemudian disebut mereka sepakat menyebutnya sebagai Al-Amin. Jadi mereka menyebutnya sebagai Al-Amin. Ingat, Al-Amin artinya orang yang terpercaya. Amin itu dari kata aman. Jadi Al-Amin di sini yang teraman untuk menerima amanah. Itu namanya Amin itu aman. Ya. Namun apakah gerangan yang menyebabkan Rasulullah dimusuhi oleh para pembesar kabilah? Nah, penyebab utamanya ada dua tadi. Yang pertama adalah masalah kebenaran. Ya, kebenaran itu. Apa yang disampaikan Nabi itu adalah berbeda dengan yang mereka yakini selama ini. Mereka yakini selama ini adalah patung-patung itu adalah representasi daripada Tuhan. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Tuhan, cukup dengan berbicara kepada patung. Ya, patungnya dikasih, digantungi,
digantungi apa itu kotak penyimpan anak panah. Nanti anak panah itu ada tulisannya. Panah itu kan belakangnya biasanya ada apa? Ada sirip di belakangnya. Ada kayak sayap di belakangnya. Nah, di situ nanti digulung kain atau apalah yang bertuliskan sesuatu. Ya tidak misalnya. Nah, setiap mereka punya hajat, mereka datang ke situ mengambil anak panah di sana. Mencabut anak panah di sana. Ya tidak. Nah, kenapa bagi dia kalau misalnya pengen berdagang, lalu kemudian kapan mulainya? Besok atau lusa? Besok misalnya. Tapi dia katakan tidak, berarti jangan pergi besok. Jangan mulai besok. Kenapa? Karena jawabannya tidak. Bagi dia jawaban daripada anak panah yang dicabut itu adalah merupakan jawaban daripada Tuhannya. Nah, seperti itu. Nah, ini berbeda dengan itu. Berbeda dengan keyakinan mereka. Kan Nabi tiba-tiba datang mengatakan sembahlah Allah saja. Jangan menyembah apapun selain daripada Allah. Jangan mempersekutukan apapun dengan Allah. Jadi kesimpulannya, begitu Nabi datang, patung-patung harus disingkirkan. Jangan menyembah patung. Bukan patung yang salah, tapi kalian yang salah menyembah patung. Jangan patung yang dia apa namanya, yang disalahkan. Tetapi patung itu hanyalah buatan kita. Patung itu benda-benda biasa saja. Jadi menolak di situ. Yang kedua aja Mas Cancer Bahagia, yaitu jiwa. Jiwanya. Jadi ada tarik keakuan dalam jiwanya. Saya kan lebih tua, lebih senior daripada dia. Saya kan lebih pintar daripada dia. Sebenarnya banyaklah. Seperti kata iblis itu, ana khairum minhu. Jadi itulah yang paling penting. Jadi yang pertama tadi itu adalah kebiasaan yang berbeda. Dan memang di antara yang paling susah ditinggalkan manusia itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan melakukan sesuatu, baru diingatkan bahwa itu salah, itu pasti berat untuk meninggalkannya. Kalau ada 100 orang di dalam satu komunitas, baru kita katakan kebiasaan kami itu salah, berbahaya, maka mungkin hanya sekitar 10-20% saja yang meninggalkannya. Selebihnya itu akan bersikukuh mempertahankannya dan bahkan bisa memprovokasi yang lain untuk melawan kita yang mengingatkannya. Nah, itu adalah yang pertama. Yang keduanya tadi adalah keakuan itu. Nah, keakuan ini apa? Penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa sebetulnya. Oleh sebab itulah, Nabi datang, tugasnya adalah mensucikan jiwa manusia. Nah, jemaah sekalian terbahagia, di antara tugasnya para ulama, para kiai, para jengan adalah mengajarkan kepada manusia tata cara mensucikan jiwanya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, ustadz ulama tidak bisa mengajari umat mensucikan jiwanya kalau dia sendiri tidak suci jiwanya. Ada harapan-harapan juga, ada keinginan-keinginan tersembunyi juga di dalam jiwanya berkenaan dengan harta misalnya atau apalah. Oleh sebab itulah harus mulai daripada Nabi sendiri yang harus suci. Makanya Nabi itu harus suci. Maka para ulama dan para asatis atau siapalah yang merupakan warasatul anbiya harusnya juga memiliki sifat dan sikap yang sama. Jadi penyebabnya adalah persoalan hati. Itulah sebabnya Bapak-Ibu sekalian, orang Kufa tadinya itu adalah mengaku mendukung Al-Husain, tetapi begitu mulai diancam untuk tidak diberikan apa-apa kalau dia mendukungnya, maka kemudian mereka bubar semuanya. Diancam saja, kamu tidak akan dapat ini, kamu tidak akan dapat itu kalau kamu mendukungnya. Maka mereka akan disingkirkan dari sukunya karena kepala sukunya sudah dibeli. Nah, akhirnya kemudian mereka semuanya menggelepar-gelepar, lalu kemudian mereka meninggalkan wakil Imam Hussein di Karbala, yaitu Muslim bin Aqil, sehingga kemudian mereka semuanya membiarkannya. Seperti itu yang terjadi. Nah, tentu saja Bapak-Ibu sekalian, kita berlindung dari Allah SWT, memiliki jiwa dan mental seperti ini. Na'udzubillahi min thalik, summa na'udzubillahi min thalik. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Bapak-Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diamkan derajatnya, dilindungi kesehatannya, dan senantiasa dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan cinta dan kasih sayangnya. Walafu minkum. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.